Allah berfirman tentang gunanya puasa Ramadan khususnya dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Wahai orang-orang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa jadi kalau ditanya gunanya puasa apa buat kita khususnya anak-anak muda agar kita bisa bertakwa dan sedini mungkin bertakwa biar kita habiskan masa muda kita khususnya dan tentu saja nanti setelah kita berumur dengan ketakwaan, 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 dan ketakwaan Mungkin ada yang bertanya, apa untungnya kalau kita, apalagi masih muda-muda gini, jalanin hidup dengan takwa? Keuntungannya tuh banyak banget. Yang pertama jelas, dalam surat Ali Imran ayat 76 Allah mengatakan, "Dan Allah mencintai orang-orang yang bertakwa." Terus belum lagi Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, "Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalahnya." dan nggak cukup sampai di sana Allah mengatakan dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga dan rizki dalam masalah ini bukan hanya materi aja bisa rizki materi dan yang lebih penting rizki yang berkaitan dengan keberkahan dan puncaknya adalah rizki yang bernama surga Nabi SAW mengatakan Anda tuh harus puasa karena puasa itu unik dan tidak ada yang serupa dengan puasa hadis dari Imam Ahmad oleh karena itu marilah kita jaga momentum kita pada tahun ini untuk berpuasa dan berpuasa akan membuat kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.